Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Jagger Katana. Oke, jadi pada kesempatan kali ini di depan kalian ini semua ada produk ya. Produk baru sekitar 13 produk ya nih, saya tulisin biar enggak lupa. Ada sekitar 13 produk. Di antaranya ada golok sembeli, ada pisau jagal, ada juga kopak rawing ya buat golok tebas, dan ada juga pisau dapur sama pisau sisit. Kita langsung mulai aja nih dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1 ada pisau jagal dural. Mantap sekali tampilannya nih. Keren banget ya. Sarung ini terbuat dari kayu juar, warnanya natural. Cantik banget. Untuk sangket, ini dari kulit kalep ya, atau kulit imitasi ini. Kita langsung buka. Mantap. Bila udah dibikin tajam maksimal, ini udah bisa iris kresek ya. Mantap banget. Bahan bilahnya menggunakan baja per tempadan 10. Panjang bilah ini sekitar 30 cm. Dan untuk harganya, ini 335.000 saja. Murah banget, terjangkau, dan kualitasnya mantep. Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah ya, jadi langsung aja kalian cek juga di deskripsi untuk harga-harganya ya. Mantap. Kita tes sedikit ketajamannya ya. Media kresek, saya ambil posisi dulu yang enak. Nanti video ketajamannya yang lebih jelas atau lebih detail saya upload ya. Nih, jadi ini hanya sekedar video updatean saja, updatean barang-barang terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini posisi saya benar-benar gak nyaman, tapi karena bilahnya udah tajam maksimal, hasilnya juga mantep tuh ya, mantap sekali. Nanti saya upload ulang untuk ketajamannya ya, biar lebih cakep. Dan selanjutnya nih, selanjutnya masih dengan pisau jagal ini, namanya jagal sonokling. Sarungnya dari kayu sonokling natural. Cakep banget ya. Sangketnya ini kulit sapi asli. Mantap. Kita buka. Mantap sekali bosku. Bilah udah mirror. Ini dikasih minyak. Ntar saya lap dulu. Nih. Mantap sekali. Bahan bilahnya ini menggunakan baja per sepuh air. Kualitas udah maksimal banget pokoknya buat sembeli. Ini panjang bilah sekitar 30 cm, udah full tank ya. Mantap. Dan untuk harganya ini cuma 370.000 saja. Murah meriah, terjangkau, kualitas super edun. Oke, kita cobain ketajamannya. Yuk, sebelum adzan asar nih, kita gaskeun dulu. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya kurang enak. Mantap. Ya, ini bukan kaleng-kaleng pokoknya. Walaupun harga terjangkau, tapi kualitasnya mantap. Yang penting kita dapat berkahnya aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, udah nggak diraguin lagi pokoknya.
Okay. Cuma 370.000 saja, pokoknya jangan sampai kehabisan. Nih. Dan selanjutnya Jambia. Pisau. Golok Jambia sembelih. Oh, mantap. Nih yang lagi cari buat sembelih tapi yang bilahnya panjang. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi ya. Mantap. Untuk sarung ini dari kayu sonokling kombinasi dengan kayu kopi, teman-teman. Tuh. Ini kayu kopi nih, udah diukir ya. Jadi cantik banget, klasik. Oke. Ini lagi adzan asar, jadi kita rehat dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Masih dengan Jambia sembelihnya. Mantap. Nih, kita langsung buka ya. Oh, mantap. Mantap ya. Bahan bilah ini dari baja PR Tepadan Sepuh. Panjang bilahnya kurang lebih 40 cm. Mantap. Ketajaman udah maksimal banget buat sembelih. Ini udah bisa RS, apa namanya? Udah bisa iris kresek ya. Mantap. Untuk harganya ini cuma 300.000 aja. Mantap banget. Kualitasnya super. Panjang bila udah 40, harga terjangkau banget. Mantap banget ya. Kita cobain langsung. Ke media kresek. Up. Nih, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mantap. Oh, mantap ya. Cuma 300.000 nih. Dan selanjutnya ada pisau jagal. Masih dengan pisau jagal, ini full dari kayu sonokling natural. Mantap banget. Tuh. Nah, ini harganya 330.000 saja ya. Udah full tank. Tuh, mantap. Tuh, keren banget. Kita langsung buka nih. Nah, ini panjang bilahnya sekitar 30 cm. Bahan bilah dari baja PR Tempadan Sepuh. Kualitas udah maksimal, pokoknya buat sembelih nih. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ngeri banget bos, tajamnya nih. Oh, ya, mantap. Nanti video lebih detailnya saya upload. Ini 330.000 saja ya, murah meriah. Dan selanjutnya ada pisau jaga. Nih. Oh, ini namanya pisau jagal ya atau pisau sembelih. Sarungnya dari kayu sonokling natural. Mantap, klasik banget nih. Kita langsung buka. Nah, kalau ini bentuk bilahnya seperti ini ya. Mantap. Nah, kalau untuk ini panjang bilahnya ini sekitar 26 ya, 26 cm. Untuk harganya ini 280.000. Bahan bilah dari baja X kikir. Mantap. Kalau biasanya kan di punggung bilah ada ciri khasnya ya. Nah, kalau ini nggak ada, ini dihilangin nih. Di punggung bilahnya ini nggak ada ciri khasnya ya. Kita cobain. Langsung ke media kresek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Tajamnya sadis banget bos ya. Cuma 280.000, stoknya cuma 3 pcs. Oke, jadi siapa cepat dia dapat. Dan selanjutnya ada golok kopak nih, golok kopak. Nah. Tuh, golok kopak rawing. Oh, mantap. Nah, ini ada dua model ya. Tuh, beda di bagian bentuk handle-nya aja. Mantap. Untuk harganya ini cuma 270.000. Nih, murah meriah. Kualitas super mantap. Ini kita buka. Ya. Ini belum diasah total nih. Ini sarungnya dari kayu juar ya. Ini kayu juar, warnanya natural. Bentuk handle-nya. Kita lap dulu. Bahan bilah dari baja per tempat dan sepuh. Panjang bilah ini sekitar 30-an ya. Nih. Mantap. Buat tebas yang keras-keras nih. Rekomen banget pokoknya. Mantap. Ini yang model gini ya. Bilahnya sama ya. Mantap. Oke. Murah meriah, cuma 270.000 saja. Dan selanjutnya masih dengan kopak. Masih dengan kopak kawing. Tuh, mantap. Ini bedanya sarungnya dari kayu sonokling. Natural ya, pua. Mantap sekali. Cakep ya urat-uratnya. Oke, kita langsung buka. Oh, ini bukan kopak ya ternyata. Ini masuknya golok tebas. Tuh, tebas kerja. Bahan bila dari baja per tempa dan sepuh. Untuk harganya ini 300.000. Mantap. Panjang bila sekitar 30 cm. Kita langsung cobain. Oh. Mantap. Ya. Oke. Tetap sekali. Waduh. Hujan, guys. 300.000 aja nih. Mantap. Stoknya insyaallah banyak. Dan selanjutnya ada ini. Pisau jagal. Sarungnya dari kayu aren atau kayu ruyung. Mantap banget. Kita buka. Ini bahan bilahnya dari eks kikir ya. Kalau ini ada bekas kikirnya nih di bagian punggung. Mantap. Panjang bilah sekitar 30 cm. Untuk harganya ini cuma 300.000 aja ya. 300.000 nih, mantap. Oke. Kita cobain ke media kresek. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Sadis banget nih tajamnya nih. Mantap banget ya, 300.000 nih. Stok cuma 3 pcs ya. Tuh. Stoknya cuma 3 pcs. Oke. Dan selanjutnya ini Jambia Sonokling. Mantap buat sembelih nih. Keren banget ya. Untuk sarung dan handle ini dari kayu sonokling natural. Mantap urat-uratnya nih. Model bilahnya, model handle-nya seperti ini. Mantap. Kita langsung buka ya. Tuh, mantap banget. Bahan bilah ini terbuat dari baja per sepuh. Kualitas udah maksimal banget buat sembelih pokoknya nih. Udah bisa eris kresek. Nah, jadi insya Allah ya, untuk produk-produk dari kita, khususnya pisau sembelih atau golok sembelih, pokoknya buat persembelihan, itu pasti tajamnya dibikin maksimal banget. Insya Allah semua bisa iris kresek ya, walaupun harganya terjangkau, tapi insya Allah semua bisa iris kresek gitu. Karena kan bilahnya tajam itu sangat penting banget ya, apalagi buat sembelih. Mohon maaf kalau misalkan suara saya agak kecil karena di luar lagi hujan nih, hujannya deras banget. Oke, kita langsung cobain ya. Ini harganya Rp270.000 saja. Jambia Sonokling, stok cuma 5 pcs, siapa cepat dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Tajamnya benar-benar mulus, seringan parah nih. Oh. Mantap ya. Oke. Dan selanjutnya nih. Ini ada golok sembelih. Sarungnya dari kayu juar ya, natural nih warnanya, mantap. Nah kalau yang ini belum diasah karena ini masih baru datang, jadi belum masuk proses asah nih ya. Mantap, nanti di video selanjutnya saya upload lebih detail lagi. Untuk bahan bilah ini terbuat dari baja persepuh, panjangnya sekitar 30 cm ya. Mantap. Harganya ini sekitar Rp250.000 saja. Oke. Ini tinggal diasah ulang buat tip kresek ya. Jadi kalau buat kertas udah mantep nih. Kalau ke kresek masih harus diasah lagi. Kita cobain aja nih. Oke, masih belum bisa ya ke kresek, jadi harus diasah ulang lagi. Oke, harganya ini Rp250.000 ya. Kalau misalkan udah ada yang order, langsung diproses buat buat iris kresek semuanya. Oke. Nah, pisau jagal dengan ciri khasnya yang sangat unik banget. Dari tampilan sarung udah terdapat ukiran batik ya, mantap banget. Dan bagian handle-nya nih yang lebih cakep, sudah terdapat ukiran kepala cepot. Unik banget nih. Nih buat yang cari pisau sembeli atau golok sembeli yang agak unik, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi ya, dengan harga yang terjangkau banget. Dan untuk sarungnya ini terbuat dari kayu rasa mala kombinasi dengan kayu kopi. Mantap. Kita langsung buka. Tuh. Mantap ya. Bilahnya ini udah dibikin super tajam nih. Udah maksimal banget buat sembelih, udah bisa iris kresek. Untuk panjang bilah sekitar 30 cm. Bahan bilahnya dari baja per sepuh ya.
Mantap. Kita langsung cobain. Untuk harganya nih. Harganya ini 265.000 saja ya. 265. Mantap, murah meriah. Kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mantap. Oh. Mantap, harganya murah meriah, kualitasnya jos. Oke. Dan selanjutnya ini ada pisau nih, pisau. Tuh. Pisau serbaguna. Ini menggunakan sarungnya PVC ya. Mantap. Kita langsung buka. Oh, ini harganya 200.000. Murah meriah, udah full tank juga nih. Bahan bila ini dari baja per tempadan sepuh. Untuk panjang bilahnya, bentar. Panjang bilah ini 20 cm. Mantap banget. Ini juga sama ya, tajamnya udah maksimal. Udah bisa iris kresek. Walaupun kecil-kecil, tapi tajamnya ini bukan kaleng-kaleng. Eish. Mantap nih, Bos. 200.000 nih. Oh. Cobain lagi. Oh, mantap ya, 200.000 ya. Stoknya terbatas banget. Oke. Okay. Udah menggunakan sarung PVC juga nih. 200.000 aja. Dan yang terakhir. Terakhir ada pisau sisit atau pisau dapur. Mantap. Harganya 100.000 aja ya. 100.000 sarung sama handle dari kayu juar warna natural. Udah poteng juga ya. Mantap banget. Ini baru datang. Jadi kondisi bilahnya masih belum tajam maksimal. Nanti kalau udah tajam saya videoin ulang ya. Ini bahan bila dari baja per sepuh. Panjang bilahnya sekitar 16 cm ya, kurang lebih. Mantap nih buat sisit, buat pisau dapur, bener-bener rekomend banget. 100.000 aja ya. Stoknya insya Allah ini banyak. Oke. Yuk, segitu aja. Nih. Ya, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau misalkan videonya kurang jelas ya dari posisi kameranya, saya mohon maaf. Nanti untuk video ketajaman sama video lebih detailnya nanti saya upload ulang ya. Mantap banget. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.